Turut-turut. Apa makna berturut-turut? Seseorang itu dikira mengambil wuduk secara berturut-turut kalau dia membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota pertama. Kalau dia melakukan sedemikian, dia dikira berturut-turut. Sebelum kering muka, dia dah basuh tangan. Sebelum kering tangan, dia sudah menyapu kepalanya. Keadaan ini dipanggil berturut-turut dengan syarat. Dengan syarat, dia tidak berada di cuaca yang menyebabkan air cepat kering. Sepatutnya air tak kering lagi. Tapi kalau kerana cuaca panas, air dah kering. Ha, di situ, kita nak kira dia berturut-turut ataupun tidak, kita mengikut purata keadaan normal. Maksudnya kalau keadaan normal, sekarang ni, air di muka ni dah kering ke belum? Oh, belum kering. Walaupun dah kering, tapi kita kira belum kering kerana kita melihat kepada keadaan yang normal. Itu tiga perkara yang merupakan sunat wuduk yang baru disebutkan di dalam bait syair yang kita baru bacakan tadi.